Halo guys, ini hari Sabtu. Gue mau ke salah satu tempat ngopi paling hits, mulai rame sih, mulai hits di Bintaro. Rencananya hari ini mau meeting sama salah satu temen gue, temen yang udah lama gak ketemu juga sih. Udah ngomongin project. Tempatnya, gue lihat sih banyak yang bilang asik ya. Banyak yang bilang bagus. Terus pernah ada di video blognya Raditya Dika juga, waktu itu gue lihat. Tapi Raditya Dika nggak nyebut nama tempatnya sih. Gue tahu karena tahu dari temen juga di daerah Bintaro. Pokoknya lo kalau penasaran liatin aja nanti. Gue bawa lo ke salah satu tempat ngopi paling katanya sih paling enak ya di Bintaro. Entah tempat yang enak, kopinya yang enak. Kita bakal lihat nanti. Langsung aja kita ayoin ke Kopi Manyar Bintaro. Kopisman sabi sih. Kopisman dia pisang tepok, nanti ada saus coklat sama kejunya. Ini tuh gue ketemunya sama dia, ini ada project bareng. Gimana lo Kopi Manyar? Wah, saik banget sih tempat. Ini kan foto-fotonya juga apa keren-keren gitu. Instagramable banget ya? Instagramable banget, pokoknya enak. Di sini tuh baletnya si kelasnya gitu. Pakai vale? Iya, tapi bayarnya si kelasnya. Gokil. Jarang-jarang banget di tempat-tempat lain tuh. Bener, udah gitu deket lagi dari rumah? Ya, gak terlalu jauh lah. Gue kayak Kopi Manyar. Tempatnya bagus ya, tempatnya bagus, dia arsitekturnya bagus, tempatnya juga lumayan enak, snacknya juga lumayan enak. Minusnya kurang wifi, katanya sih rusak, ini wifi. Halo, gue udah di Kopi Manyar. Tadi gue datang jam 5, sekarang udah jam 7. Tempatnya keren banget. Gue tadi gue habis keliling-keliling, gue videoin, gue pesen kopi, gue pesen snack, ada french fries segala macem. Untuk price standar, kalau di tempat gue bisa jamin di tempat ini